Dari rekaman CCTV masjid, pelaku terlihat berbincang dengan seorang yang berada di dalam mobil berwarna biru. Tak lama berselang, pelaku masuk ke dalam masjid dan beberapa saat kemudian pelaku keluar dengan membawa kabur sebuah sepeda motor yang terparkir di halaman masjid. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku mengambil kunci sepeda motor yang tersimpan di dalam tas milik korbannya saat tengah beristirahat di lantai 2 masjid. Pemilik kendaraan menyadari sepeda motornya hilang saat akan meninggalkan masjid untuk pergi mengaji. Selain kehilangan sepeda motor, korban juga kehilangan sejumlah surat berharga dan sebuah kartu ATM. Setelah kejadian, korban langsung melaporkan ke Mapolres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Palangga. Iya, dari Palangga. Memang sini mau sholat tadi? Ya, sudah sholat duhur. Oh, sudah sholat duhur. Sholat asar, karena mau mengajar lanjut lagi. Istirahat dulu di atas. Iya. Jam berapa tadi itu? Ya, jam itu jam 2.40-an lah. Hampir jam 3 saya rasa itu. Turun ke sini untuk lihat. Ngecek motor jam berapa? 3.18. Yeah. Motor sudah tidak ada? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada tempat. Jadi posisinya kita di lantai 2 tadi? Iya. Yeah.